laptop menggunakan SSD, jadi dia cepat, hasilnya cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Gesit. Nah, nanti baru saya akan coba bagaimana untuk ngedit video. Ini laptop menggunakan harddisk SSD. Ngebut. Sudah ngaksesnya sudah kayak kita ngakses Android. Cepat sekali. Begitu buka nggak pakai loading-loading lama. Langsung ya. Stop. Buka. Coba gimana kecepatan buka aplikasi program. Itu teman-teman cepat. Keren pokoknya. Menggunakan SSD. Saat ini saya menggunakan laptop IdeaPad Slim 3 Lenovo. Pokoknya cepat ya teman-teman. Kita sudah menggunakan seolah-olah kita pakai Android. Buka aplikasi, ngeboot. Ya, semoga menjadi gambaran teman-teman. Jadi menggunakan SSD lebih cepat hasilnya. Keren pokoknya. Ketimbang menggunakan harddisk biasa ya. Saya sudah lama menggunakan SSD biasa dan ini termasuk laptop baru beberapa hari saya gunakan, dan untuk menggunakannya saya merasa sangat puas. Ini saya buka. Wih, cepat sekali pokoknya. Sudah nggak pakai loading-loading lama. Persis saya menggunakan Android. Persis. Nah, kalau buka internet kan tergantung sinyalnya. Tapi untuk mengakses program dan aplikasi di komputer ini cepat sekali. Oke, sekian video buat ngajak jalan-jalan ngeliatin harddisk SSD. Saya juga masih awam dan hal ini. Ya, masih sama-sama belajar. Mungkin ada istilah-istilahnya yang salah saya sebut ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman.